Sebanyak 1.620 siswa-siswi di Aceh Singkil menerima beasiswa program Indonesia Pintar tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penyerahan beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis kepada sejumlah penerima di SMA 1 Singkil Utara oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh, Diah RT Idawati, Kamis 13 Februari 2020. Beasiswa PIP yang diserahkan ini merupakan usulan Teuku Rifki Harsya, anggota DPR RI asal Aceh melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah berjalan selama 4 tahun, ujar Diah RT Idawati. Lebih lanjut, Diah juga menyampaikan kepada orang tua siswa agar beasiswa itu dapat digunakan sebaik mungkin untuk meringankan beban biaya pendidikan. Diah juga mengatakan, beasiswa tersebut akan membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana dicita-citakan pemerintah Aceh melalui program Aceh Carong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Teuku Rifki Harsya yang telah memberikan beasiswa kepada siswa kami di Singkil dari mulai SD, SMP, dan SMA. Juga terima kasih kepada Ibu PLT Gubernur yang telah berkesempatan hadir di sekolah kami di SMA Negeri 1 Singkil Utara. Demikian dari saya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara, Mas Arlian SPD.